Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat bonsai, kita akan membonsai tambat sapi. Tadi kita mencari dari kebun, baru pulang aja. Inilah dia panjang-panjang tambat sapinya. Nanti ini kita tanam, hidupkan dulu sahabat bonsai, baru kita kawat sahabat bonsai. Inilah bentuknya tambat sapi kita. Inilah sahabat bonsai. Ini perakarannya tadi susah menyambutnya, akarnya terlalu batal kali tadi. Mudah-mudahan kita pruning tadi sahabat bonsai. Inilah caranya kita tanam dulu di polybag. Udah nampak hidup, baru kita kawat, nanti kita wearing. Oke sahabat bonsai. Inilah kita potong dulu akarnya depannya kali sahabat bonsai. Ini kita ada dua versi, akan kita tanam dulu nanti. Ini terlalu tinggi sahabat bonsai, kita biarkan dulu tinggi, bukan hidup dulu. Ngambilnya sampai tinggi. Inilah dianya sampai bonsai. Tambat sapi. Nah. Oke, inilah sahabat bonsai, kita membonsai sore hari ini. Ini tambat sapi sahabat bonsai. Ini rencana kita hidupkan dulu. Udah hidup baru kita kawat. Ini lalu kering karena di sini kemarau. Rasanya nampaknya udah stres. Kita siram biar segar, hidup. Kita buang dulu yang kering-kering sahabat bonsai biar nampak segar. Ini udah berbuah sahabat bonsai, inilah ciri-ciri buahnya. Mana sahabat bonsai ciri-ciri buahnya? Nanti hitaman kalau udah tua sahabat bonsai. Ini kita meruning buahnya dulu yang nampak segar. Nah, inilah cara kita membonsainya. Ini bonsai tambak sapi, viral-viralnya ini sahabat bonsai. Ya sahabat bonsai, inilah kerja kita sore hari ini, kegiatannya telah membonsai tambak sapi. Inilah bonsai kita, bakalan bonsai tambak sapi. Kita tanam, hidupkan dulu, nanti kalau sekiranya hidup baru kita wearing. Terima kasih sahabat bonsai.
sekiranya sahabat bonsai sudah mampir di channel Pak Jenggot, alhamdulillah akan panjang umur, banyak rezeki, kasih kesehatan. Terima kasih sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.